Salam Indonesia Merdeka. Dalam rangka peringatan HUT Republik Indonesia dan HUT Provinsi ke-76, Museum Siwa Lima akan melaksanakan pameran sejarah perjuangan bangsa dengan tema Sejarah Maluku dari Masa ke Masa. Pameran ini akan dibuka pada tanggal 19 Agustus 2021 selama 7 hari kerja secara daring dan luring. Pameran ini dilaksanakan atas kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Museum Maluku di Belanda, dan Sanggar Kamis. Ayo generasi milenial, datang dan saksikan pameran sejarah perjuangan bangsa untuk meningkatkan pengetahuan dan kecintaan kita kepada Nusa dan bangsa. Salam Museum. Thank you.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi semua basudara di Maluku. Kami di Belanda sangat bangga dan senang bisa ikut serta di hari yang raya ini. Hari ini adalah hari di mana Museum Siwlima dan Museum Maluku di Belanda melontarkan kerjasama dalam bentuk MOU. Dengan MOU ini, Museum Maluku mengharapkan bisa membagi informasi mengenai sejarah dan koleksi kami dengan Museum Siwlima di Ambon. Tapi juga harap bisa kerjasama bukan hanya virtual, tapi juga offline dengan kunjungan kerja. Mungkin bisa buat buku bersama atau acara offline di Belanda dan di Ambon. Kami hari ini juga membuka pameran terkait dengan kedatangan orang Maluku ke Belanda. Tahun ini pas 70 tahun yang lalu. Sejarah itu sudah lewat, tapi tidak pernah boleh lupa ketong ini dari mana. Tidak pernah boleh lupakan kita punya saudara-saudara di Maluku dan di Belanda. Supaya ketong bisa saling bahu-membahu, lain saling lain, dan alih rasa beta rasa. Kami juga bangga bahwa hari ini juga pembukaan dari pameran pahlawan ibu-ibu seperti Martha Christina Cahau. Basudara-basudara, banyak sukses dan sehat selalu dengan pekerjaannya. Jangan lupa ikut dalam acara virtual dari Museum Maluku di Belanda pada tanggal 30 September dengan acara berjudul Beta di Sini dengan topik-topik tersebut. Mari ketong bersama-sama bangun Maluku, biarpun jauh di mata, tetapi selalu dekat di hati. Terima kasih banyak-banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup jauh tak pisah dari tanah nenek moyang adalah pilihan yang diambil dan harus dihadapi. Rindu adalah bagian tersulit, namun harus tetap dihadapi. 10, 30, 50, dan sekarang 70 tahun masih tetap terpisah oleh jarak dan waktu dari negeri asal kita. Tinggal sementara atau selamanya masih menjadi sebuah tanda tanya besar. Namun, mengawali tanda tanya yang besar itu ada sebuah harapan untuk tetap mengingat siapakah kita sesungguhnya. Maluku, ya, katong orang Maluku. Hanya itu yang tetap ada dalam katong pung hati. Saat pertama kali katong harus balayar jauh kas tinggal katong pung tanah tumpah darah. Thank you.
semacam itu. Kenapa? Hari ini itu sendiri sudah begini lah. Lalu? Semuanya sudah keputusan dari kerajaan baru sudah luar. Terus? Atau bagaimana di sini? Tinggal di orang punggung tanah. Katu sih tinggal di sini. Tapi katu diwola. Karena katu masih tanggung jawab kerajaan Belanda. Ali sih yakin. Ali sih yakin kalau katu tinggal di sana. Thank you.
Beta yang tahan tinggal di sini. Ali bilang Belanda nanti dia kato. Ini yang dong bilang tanggung jawab.
Dalam katung pun darah ini
di daerah Maluku. Sekarang katong bertugas dia Maluku, biar katong dari jauh bikin bangga Maluku, bukan bikin busur Maluku nama. Ingat itu. Mahasai, mae gandonge, Maluku game-game, tunggu basudara